بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اما بعد yang kami hormati ketua مسجد Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas yang semoga senantiasa dirahmati oleh para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, para hadirin dan hadirat sekalian dan juga para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas ini. Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. amin Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, salah satu hal yang membuat pusing banyak orang, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang stres gara-gara yang satu ini adalah masalah apa? Rizki, masalah rizki. Selain banyak membuat stres manusia, juga masalah rizki dan pekerjaan ini menjadi salah satu isu yang paling hangat yang biasa digunakan di dalam kampanye. Kami akan menciptakan apa? lapangan pekerjaan tidak akan lagi ada pengangguran. Tingkat kemiskinan akan 0%. Jebole pada baik. Masalah rezeki ini adalah salah satu masalah yang membuat orang banyak pusing bahkan ada sebagian orang bukan hanya pusing gara-gara mikirkan rizki bahkan tidak sedikit diantara mereka yang gara-gara rizkinya seret sampai dia bunuh diri kenapa kendat orang bisa mangan dan perilaku seperti ini tidak pantas kalau terjadi di dalam diri orang yang memakai KTP-nya Islam, tapi kenyataannya justru orang-orang yang stres-stres tadi gara-gara rizkinya seret dan seterusnya, bahkan sampai ada di antara mereka yang gantung diri. Ternyata banyak di antara mereka KTP-nya Islam. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak. Banyak di antara mereka KTP-nya Islam. Padahal sebenarnya kalau mereka itu benar-benar Islam, utuh Islam, Islaman, tapi Islam beneran. yang faham isi Al-Quran, yang mengerti isi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak akan mengalami kondisi seperti itu. Tapi sayangnya banyak di antara mereka yang ngakunya beragama Islam ternyata mereka tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Taunya ya Allah, ya Allah. Taunya Allah tulisannya, tulisannya Allah. Tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, karunianya, kasih sayangnya kepada para manusia, banyak di antara mereka yang tidak paham. Padahal seandainya dia memahami sedikit saja, tentang Allah bagaimana kasih sayangnya kepada para hambanya niscaya tidak akan ada orang-orang yang stres apalagi sampai bunuh diri hanya gara-gara rizki kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rizki kita semua. Dan itulah judul pengajian kita. Sudah ditanggung Allah, apanya? Rizkinya, rizkinya siapa? Rizkinya siapa? Rizkinya seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di muka langit. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak ayat: "Jadi, jaminan rizki untuk makhluk ini bukan hanya disebutkan dalam satu ayat." Tapi ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya menegaskan bahwa rizki semu, kita semua sudah ditanggung oleh Allah. Antara lain dalam Surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. وَمَا مِنْ dabbatin فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa Melainkan sudah ditanggung oleh Allah Apanya? Rizkinya Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa Berarti seluruh makhluk yang bernyawa. Mulai dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Makhluk yang paling gede apa? Gajah karo paus gede nanti. Ya tergantung saat kalau anak gajah. Dari yang gede-gede seperti ikan paus, gajah, kudanil, ya sampai yang kecil banget apa gue tengu tengu sih bahasa Indonesia ini apa ya ada nggak bahasa Indonesia tengu saya nggak tahu sih ya. dari yang paling besar sampai yang paling kecil jenengan sama gajah makanya banyak siapa banyak siapa gajah Gajah yang makannya banyak, kira-kira gajah itu kalau dipiringkan berapa piring? <lain> Puluhan atau ratusan piring? Ember. <lain> kalau misalnya gajah yang makannya ratusan piring saja ditanggung sama Allah, apalagi? Saya sama jenengan, jenengan berapa piring? Ya tergantung. Misalkan. Melihat sikon, <laughs> melihat sikon seluruh makhluk, mau yang besar, mau yang kecil, mau binatang, mau manusia, mau tumbuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Allah, rizkinya kapan? Kapan sekarang, atau besok, atau kemarin selamanya? Mulai dari kita berada di dalam perut ibu kita. Sampai kita dilahirkan. Sampai kita bocah. Sampai kita dewasa. Sampai kita tua renta. Makanya orang yang beriman. Orang terlalu kepikiran sing jenenge asuransi. Apa-apa di asuransi. Sekarang yeah. kan maras naik tua orang duwe. Panganan. Sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala, Rizki kita mulai dari sebelum kita ada di muka bumi ini, Sampai kita meninggalkan muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala tanggung rizki seluruh manusia, Seluruh makhluk kapan pun juga, Dan dimanapun juga. Makhluk dimana? Di mana? Di Banyumas? Apa di Purbalingga? Di Banyumas, di Purbalingga, di Purwokerto, di Cina, di Papua, di Arab, di Amerika. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Sekalipun makhluk tersebut tidak punya keahlian untuk mencari rizki. Sekalipun Makhluk tersebut tidak punya keahlian untuk mencari rezeki, sudah ditanggung oleh Allah rezekinya. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Ankabut ayat 60. Surat apa? Al-Ankabut ayat 60. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wakayyimin la tahmilu Berapa banyak makhluk-makhluk bernyawa yang tidak bisa mencari rizki sendiri? Allahu wa Allah yang memberi rizki mereka dan Allah yang memberi rizki kalian. Di sini Allah secara tegas menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang tidak bisa mencari rezeki. Apalagi yang bisa nyari rezeki. Ada sebuah kisah diceritakan oleh seorang ulama, saya lupa namanya sekarang. Suatu hari beliau sedang makan. Sedang makan. Kemudian tahu-tahu datang seekor kucing. Biasa ngeong-ngeong, berarti apa? Dorok Doro, jaluk, ya. makanya kita itu jadi orang yang orang yang perasa. Ya. Jadi, jadilah orang yang perasa. Ketika ngeyong-ngeyong seperti itu, maka ulama tadi langsung motong sebagian dari makanannya, kasihkan ke kucing tadi. Ternyata sama kucing itu gak langsung dimakan, dia cuma gigit makanan tersebut, kemudian dia pergi. Gak lama kemudian dia datang lagi, loh, teka maning. Akhirnya dikasih lagi, gak dimakan, langsung pergi dia. Sebentar datang lagi. Akhirnya dikasih lagi, tapi dikasih dengan rasa penasaran. Ini dikasih bolak-balik, bolak-balik. Dimakan apa enggak sih? Akhirnya kucing tadi dibuntuti sama ulama tersebut. Ini kucing larinya kemana? Diikuti, ternyata kucing itu jalan dengan tenang, terus loncat tembok, ya, kemudian masuk ke sebuah rumah rusak, rumah tua, kemudian tetap diikuti sama siapa? Ulama tadi, ternyata subhanallah, ada apa di dalam rumah rusak tersebut? Ada seekor kucing lain yang buta. Yang tidak bisa jalan. Alias cacat. Jadi kucing tadi ini punya kepedulian sosial. Kepada kucing yang lainnya yang tidak bisa mencari rezeki sendiri. Maka kemudian ulama tersebut langsung teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang kalau nggak salah ayat yang kita baca ini wa kaayyim min dabatin la tahmilu betapa banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa mencari rizki sendiri Allahu yarzuquha Allah yang memberi dia rizki wa dan juga memberi kalian rizki wa huwas samiul alim dan Allah Subhanahu wa taala as-sami' Apa as -sami'? yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Menarik loh. Di awal ayat Allah berbicara tentang rizki. Di akhir malah ditutup dengan as dengan apa? Al-alim. as apa? Maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Kok ditutupnya dengan dua nama ini? Di awal ayat bicara masalah rizki. Kalau menurut perhitungan kita mestinya ditutup dengan yang maha pemberi rizki. Apa? Bahasa Arab ya? Ar-Razak. Kenapa kok nggak ditutup dengan menyebutkan nama Allah Ar-Razak. Tapi ditutup dengan menyebutkan nama Allah As-Sami' Al-Alim. Ini penting. Dan kata para ulama Ketika Allah menyebutkan namanya di akhir ayat, Asmaul Husna itu kan sering ditutup di mana? Akhir ayat. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Inna Allah kana sami'an basira. Dan masih banyak. Untuk memahami makna dari nama itu, maka coba lihat awal ayatnya apa. Ternyata awal ayatnya tadi, ketika Allah menyebutkan dua nama, apa tadi? As-sami sama al-Alim, As-sami artinya yang Maha Mendengar. Al-Alim yang Maha Mengetahui, ternyata Allah tutup ayat ini dengan dua nama ini, padahal sebelumnya berbicara masalah rizki. Sebagian ulama mengatakan maksudnya para makhluk yang tidak bisa mencari rizki. Kalau kalian minta kepada Allah. Gak usah khawatir Allah pasti mendengar Allah pasti mengetahui dan akan mengabulkan permohonan kalian Contohnya siapa tadi? Si kucing tadi Kucing tadi gak punya keahlian Karena dia buta Karena dia juga gak bisa jalan Akhirnya Allah kirim kucing yang lainnya Dan belum tentu kucingnya ini suaminya Ya, atau belum tentu anaknya atau belum tentu cucunya ya Allah Subhanahu wa taala kirim kucing melihat ada kucing yang lain kelaparan dia yang mencari rezekinya jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezeki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini sekalipun makhluk itu tidak punya keahlian untuk mencari rezeki Sekalipun makhluk itu, rizkinya sulit untuk didapatkan saya sering ngasih contoh dengan cicak. Apa? Cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Kalau secara perhitungan logis manusia, kebalik atau tidak kebalik? Kebalik. Ya. Masa cicaknya nggak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kan kesulitan. Seharusnya kalau perhitungan manusia yang terbatas itu seharusnya yang bisa terbang siapa? Cicak, nyamuknya gak bisa terbang supaya supaya gampang ya, supaya gampang seperti misalnya uh, apa namanya burung yang biasa makan anak anak ayam apa? Burung elang kan keren ya, bisa terbang sedangkan anak ayamnya nggak bisa terbang Uzz, langsung kena itu kan keren ini cicak kan kasihan ya. tapi pernah nggak dengan kondisi seperti itu cicak yang nggak bisa terbang makanannya bisa terbang pernah nggak jenengan melihat ada cicak bunuh diri pernah saya pernah lihat Ustaz, melihat cicak jatuh jatuhnya itu kepleset. Ya, bukan karena apa? Bunuh diri. Atau pernah jenengan melihat ada cicak protes kepada Allah? Ya Allah, ini salah desain, ya Allah. Masa saya nggak bisa terbang, makanan saya bisa terbang? Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya. Dan itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara detil di dalam lawuhul mahfud. Tadi ayat yang saya baca surat apa tadi coba? Eh, yang pertama saya baca. Surat Hud ayat berapa? Ayat 6. Ujungnya, Ya, yeah. setelah Allah mengatakan wama mindabatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu ya mustaqarraha wa mustauda'aha. Seluruh uh, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Kemudian ditutup oleh Allah kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah ditulis rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jenengan hari ini rizkinya berapa? Itu sudah tertulis di sana. Sudah tertulis rizki kita hari ini besok sampai kita mati dapat berapa? Sudah ada catatannya. Termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Kucing, anjing, sapi, kambing, semut. Semuanya sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Secara detail jatah rizkinya itu berapa Ini termasuk janji Allah atau bukan? Termasuk janji Allah atau bukan? Janji Allah Kira-kira kalau Allah berjanji mungkin nggak Allah itu ingkar janji? Nggak mungkin Belenjani itu orang mungkin tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar janji, karena di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya, surat Ali Imran ayat 9. Dalam surat Ali Imran ayat 9 tadi, Allah menegaskan, la Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ingat, ini janji dari siapa? Allah. Dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Ini tolong digarisbawahi, nanti saya akan kembali ke situ. Seandainya, ada seorang kaya, raya, jujur, dermawan. Ya wong akeh apa sedih Hmm? Sugih, jujur, dermawan. Banyak apa sedikit? Sedikit. Di sini ada yang sedikit itu? <laughs> seandainya, ini cuma seandainya ya. Ada seorang kaya yang dermawan, jujur. Dia berkata kepada jenengan, Mas, pokoknya uripe jenengan, sebulan ngarep, satu bulan ke depan, sudah saya tanggung seluruh kebutuhan rumah tangga jenengan. Buat makannya, buat bensinnya, buat pulsanya, buat SPP anak-anak, buat kebutuhan ini dan itu, pokoknya satu bulan kemudian, satu bulan ke depan sudah saya tanggung. Ini yang ngomong orang apa? Kaya raya, jujur, dermawan. Sudah jenengan sekarang konsentrasi saja, saya kasih apa, gitu pekerjaan apa. Sudah nggak usah mikir macam-macam, jenengan konsentrasi dalam tugas yang saya sampaikan. Satu bulan ke depan, saya jamin kebutuhan rumah tangganya jenengan. Kira-kira seneng nggak digituin? Seneng. Kayak ketiban apa? Ketiban durian yang pinggir. Untuk ketiban <tiba> <tiba> Kayak orang kejatuhan durian runtuh di samping. Seneng pol. Dan kita begitu bangun tidur keesokan harinya rasanya apa? Ah, banget, ah, rasa mumet-mumet. Optimis. Padahal yang jamin kita adalah manusia. Kenapa? Yang menjamin kita tadi, rizki kita ditanggung, dijamin, bukan sebulan, bukan dua bulan, Seumur hidup kita adalah Allah. Kenapa kita pesimis menghadapi hidup? Sungguh naif, seandainya ada manusia yang pesimis menghadapi hidup ini. Jenengan itu sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Tadi, ketika ditanggung sama seorang yang kaya, dermawan, jujur, kita bisa optimis. Kenapa? Ketika yang nanggung, kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan antara Allah dengan orang kaya tadi lebih kaya siapa? Allah, antara Allah dengan orang kaya tadi lebih dermawan siapa? Allah, antara orang kaya tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jujur siapa? Allah. Kenapa kita pesimis? Kekayaan Allah Azza wa Jalla dijelaskan dalam sebuah hadis kudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ibadi Lau anna awalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahid Wahai para hambaku kata Allah Seandainya Seluruh manusia Dan seluruh jin Dari dulu Sampai akhir zaman Seluruh apa? manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Seluruh jin mulai dari nenek moyangnya. Siapa? Siapa nenek moyangnya jin? Orang tahu kenalan. <laughs> Iblis. Iblis sampai anak cucunya semuanya kumpul di suatu lapangan. Lapangan dia kira-kira gue. Wah, alun-alun Seluruh manusia. Mulai dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Berapa jumlahnya? Gak ada sensus. Berapa jumlahnya manusia pertama sampai manusia terakhir? Gak cukup manusianya ditambah dengan jin. Semuanya kumpul di satu tempat. Fasa aluni. Semuanya minta kepada Allah dan dipersilahkan oleh Allah untuk minta. kira kira jenengan kalau ditawarin jaluk apa ngono, tekwai? minta apa jenengan? Wah surga temenan ya, enggak sesuatu yang duniawi lah. Masa sih surga kape? Minta apa kira-kira? Mas, pira, pirang kilo. Kalau misalnya ditawari bakalan dikasih, saya yakin masing-masing ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta sawah. Ibu-ibu paling ya gelang, <guluh> suweng, apa mending ini apa namanya kalung. Pak ya. aku saya minta anu kalungnya nggak usah banyak-banyak, seratus -banyak, aja, seratus <guluh> aja. <guluh> Semua permintaan ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua jin minta semuanya, terserah mintanya apa. Fa kulla insanin mas'alatahu. Kemudian aku kabulkan semua permintaan makhluk tersebut kata Allah. Semuanya jenengan minta mobil dikasih. Minta rumah dikasih. Ibu-ibu minta gelang dikasih. Ada yang belum nikah minta istri dikasih yang sudah nikah minta hei tumhengo <laughs> ya minta anak dikasih ya. yang masih ngontrak minta rumah yang belum punya sawah minta sawah. semuanya dikasih tanpa terkecuali itu semuanya diambil dari kekayaannya Allah azza wajalla lihat apa efeknya bagi kekayaan Allah setelah Allah mengeluarkan, mengabulkan setiap permintaan tadi, semuanya dikabulkan. Lihat efeknya bagi kekayaan Allah Azza wa Allah melanjutkan firmannya, Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yang kusul mikhiyatu idha al bahr. Sesungguhnya kekayaanku itu tidak berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika kita masukkan jarum di air laut tersebut kemudian jarumnya kita angkat. Berapa tetes? Setengah tetes. Allah kekayaannya masih tersisa seluas lautan. Ini loh yang jamin rezeki kita, bukan konglomerat, bukan miliarder, bukan triliuner, bukan. Yang menjamin kita adalah Allah yang maha kaya. Kok masih pesimis kebangetan? Allah bukan hanya kaya, Allah juga dermawan. Ada nggak orang kaya yang woro-woro pengumuman-pengumuman siapa sing butuh duit tekan nenek? Ada? Anak, anak, ngutangi maksudnya? Karwana doge, ya. alias lintah darat, alias ko, apa namanya? Ren, rentenir. Tapi kok ada orang kaya mengumumkan siapa sing butuh tekang nenek tek tekwei? Coba kasih tahu saya kalau ada orang seperti itu. Ayo kita bareng-bareng ke sana. <laughs> ada nggak seperti itu? Sedermawan apapun orang kaya, saya belum pernah nemu orang kaya yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita baca. Surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir itu nama lainnya surat Al Al Mukmin. Apa? Al Mukmin. Bokgo -buk, jenengan buka ke rumah, nah, nah surat Ghafir. <laughs> surat apa? Al Mukmin, nama lain dari surat Ghafir. Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman mintalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan Allah ini nyuruh sama kita minta Allah ini nyuruh kita minta Bukan hanya nyuruh minta, tapi Allah juga berjanji akan mengabulkan permintaan kita. Ada nggak jam kerjanya Allah? Kita minta pagi, boleh? Boleh. Sore? Siang? Malam? Dini hari? Oh, malah itu waktu yang paling favorit. Bahkan Allah bukan hanya nyuruh kita untuk minta. Allah akan marah kalau kita tidak minta. Subhanallah. Ini lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi orang kaya nawari. Ini orang kaya marah kalau tidak dimintai. Kebanyakan orang kaya itu kalau dimintai marah. Apa maning? Bolan balen, bolan jaluk. Padahal yang ngutang, Bukan apa? Bukan minta. Ngutang, sudah bayar. Ngutang lagi, bayar. Ngutang lagi, bayar. Ngesuknya ngutang mana? Orang bosan-bosan ngutang kok, Pak. Padahal cuma apa? Ngutang, bukan minta. Bosan kita. Allah subhanahu wa ta'ala marah ketika ada hambanya yang tidak mau meminta kepadanya. Dalam Al-Quran. Eh, maaf. Dalam hadis riwayat Tirmidhi. Dan hadis ini nyatakan Hasan oleh Syekh Al-Bani. Rasulullah SAW bersabda, Innahu man lam Sesungguhnya, orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Subhanallah. Maka, jangan sampai kita terprovokasi. Terhasut dengan orang-orang yang mengatakan, Rosan Jaluk, Allah itu tahu Allah tahu nggak isi hati kita? Tahu nggak? Perlu nggak kita minta? Kenapa? Allah sudah tahu kenapa kita minta-minta? Kenapa? Karena minta itu ibadah. Minta itu ibadah. doa, huwal ibadah. Doa minta kepada Allah itu ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala senang ketika melihat hambanya itu merasa butuh kepadanya. Jadi ketika kita minta, kita ini sedang menunjukkan bahwa kita ini hamba. Hamba ini butuh fakir. Antumul fuqara'u Allah. Kalian semuanya itu fakir, butuh kepada Allah. Jadi bukan semata-mata kita ini kata sebagian orang, wah kamu tuh manja, dikit-dikit apa? Minta. Nanti enggak kerja, kerja tapi juga minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang ketika kita minta, bahkan semakin, sen, semakin sering kita minta, Allah akan semakin senang dengan kita. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan dan Allah Maha Jujur. Kalau orang kaya tadi, yang janji ini kita, jaminan berapa tadi? sebulan mungkin nggak dia belanja mungkin ndak mungkin ya aduh jan jebule duit kuntong akeh ya setengah bulan bayar <g Keyboard> mungkin gak? Allah, gak. ya. mungkin ndak oh, Allah nggak ya waman asdaq haditha adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah itu Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 87. Dalam surat An-Nisa ayat 57 Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa man asdaqu Allah ya haditha?" Adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah? Enggak ada. Maka sekali lagi sungguh sangat aneh, sangat naif kalau ada manusia yang menghadapi hidup ini dengan apa? Pesimis. Berarti kita harus optimis, harus optimis, tapi ingat ada syaratnya. Ada apanya? Ada syaratnya Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya Allah sebutkan dalam sebuah ayat Yang sering kita hafal awalnya Yaitu dalam surat al Ayat 56 Apa bunyinya? Wama khalaqtul jinnah wal-insa illa liya'budun Apa artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti, tujuan satu-satunya hidup di dunia apa itu ibadah? Allah tidak ada maksud lain menciptakan kita di muka bumi ini kecuali untuk satu hal saja, yaitu ibadah. Tapi sayangnya, justru malah tujuan utama ini malah lebih sering dilupakan oleh banyak manusia. Ustadz ibadah gimana, Ustadz? Nanti kita kan butuh hidup untuk mencari rezeki, kasih makan anak rezeki, anak istri kita. Lihat kelanjutannya. Makanya saya tadi bilang, hafal, kita banyak hafal ayat ini, tapi kelanjutannya kita tidak tahu. Ini ayat 50, berapa tadi? 56. Kemudian ayat 57 Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma ayyut'imun." Aku ini kata Allah tidak butuh rizki dari kalian dan aku tidak perlu kalian kasih makan kepadaku, enggak perlu. Ya. Yeah. Beda dengan bos perusahaan. Dia menarik karyawan sebanyak-banyaknya karena butuh apa? Butuh tenaganya. Jadi sebenarnya karyawan itu, karyawan perusahaan, walaupun sering dimarginalkan, ya para buruh, walaupun sering dipecah, di-PHK, tapi sebenarnya yang ngasih makan dalam tanda kutip kepada bosnya adalah orang-orang itu. Ya. Jadi para buruh itu dibutuhkan sama majikan, sama bos-bos tadi, termasuk tuan tanah yang punya tanah puluhan hektar. Kalau seandainya tidak ada satupun yang mau yang mau garap tanahnya gimana? Ya ditukuli apa? Ilalang tidak ada menghasilkan. Butuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan karena Allah butuh sama kita. Makanya Allah katakan apa setelah itu? Ma uridu minhum an yut'imun wa ma uridu minhum min riskin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh rizki dari para hambaku, dan aku tidak memerlukan mereka kasih makan aku. Yang ingin kita garis bawahi ayat sesudahnya. Ayat 56, 57, berarti ayat berapa? 58. Apa kata Allah? Inna Allaha Sesungguhnya Allah itu maha pemberi rizki. Zul Khuwatil Matin Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lihat, setelah Allah menjelaskan tujuan kita di muka bumi hanya untuk beribadah, Allah lanjutkan dan tutup firman-Nya ini dengan mengatakan Inna Allahu Warazzaq. Allah adalah Maha pemberi rizki. Artinya apa? Kata sebagian ulama. Jalani saja tugas utamamu di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah. Masalah rizki yang nanggung adalah Allah. Berarti rizki itu akan kita dapatkan kalau kita memenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Maka jangan sampai kita lalai beribadah gara-gara goleti -gara, apa? Rezeki malah roli, ya. Justru itu syaratnya. Syaratnya orang dikasih rizki yang barokah sama Allah, dia beribadah. Kalau dia tidak beribadah, bagaimana dia akan mendapatkan rizki yang barokah? Iya. Jadi syaratnya harus apa? Beribadah. Mungkin ada yang mengatakan, Alhamdulillah. Pokoknya kawit, engkau nyungap nama no Jam itu mangsanya mangkat mengkantor, pak, 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 jam itu aku lagi ibadah. Hmm. Apakah seperti itu maksudnya? Tentu ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang bermakna luas. Ibadah yang bermakna luas, karena di dalam agama kita ibadah itu bukan hanya sholat. Makanya para ulama kita mendefinisikan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Apa gue usah terjemahannya? Ibadah itu setiap perkataan, perbuatan yang kelihatan dan yang tidak yang tidak kelihatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Siapa yang bisa hafal? Orang hadiah ya. Berapa pak? Ayo, yang sudah hafal, angkat tangan. Bukan ini Imam Syafi'i. ya udah, saya ulangi dua kali. Kalau sudah dua kali nggak hafal juga, bubar pengajiannya. Ibadah itu setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Angkat tangan. Masya Allah. Ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang dicintai dan diridhoi oleh siapa? Allah. Pertanyaannya, mencari rizki bekerja itu dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Hmm? Dicintai dan diridhoi sama Allah atau tidak? Bekerja dicintai dan diterima sama Allah atau tidak? Tergantung. Kerja apa disit? Gua ngapa? Gua nyolong? Ya maksudnya bekerja yang halal untuk memberi makan nafkah kepada anak dan istri itu ibadah. Ya. Jadi jangan sampai kita ini salah persepsi dengan kata ibadah. Dikiranya ibadah itu hanya di masjid saja. Ketika jenengan di jalan mengayuh becak. Atau di pasar memanggul beras. Atau yang di kantor duduk di depan komputer. Atau yang di kelas ngajar murid-muridnya. Ya. Yeah. Atau yang di sawah macul. Atau yang di sungai nyari pasir. Ketika niatnya adalah memberi nafkah kepada anak dan istri, itu adalah ibadah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah membuat perbandingan antara empat jenis kebajikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim pernah membuat perbandingan antara empat jenis kebajikan. Yang pertama kata beliau, dinarun anfaktahu fi Dinar, dinar itu apa sih? Uang emas. Bismillah. Uang emas yang kalian infakkan di jalan Allah buat jihad fi Ini kebajikan yang pertama. Apa tadi? infak emas untuk jihad. Wadinarun anfak tahu fi raqabatin. Yang kedua emas yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Jadi ada seorang budak dia butuh pengen merdeka kemudian kita bantu. Ini kebajikan juga. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, Wadinarun tasaddaq tabihi ala miskin. Emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Berapa ini? Tiga. Yang keempat. Wadinarun anfaktahu ala ahlika. Dan emas yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, berapa jenis? Empat, satu, untuk jihad, dua, untuk budak, tiga, untuk fakir miskin, empat, untuk keluarga. Mana di antara empat ini yang paling besar pahalanya? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Rasulullah SAW mengatakan, ajran Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian. Ini hadis meluruskan persepsi banyak orang. Ada sebagian orang dermawan banget membantu anak yatim pembangunan masjid ada janda ada kebutuhan sosial apa bantu tapi membojonya nedepe enggak bu dah iya <laughs> kok bisa bisanya sama orang lain dermawan sama anak istri sendiri pelit itu ajaran dari mana? Ya. Wah ibunya senang ya. Alhamdulillah. Ngesuk ngaji maning. <laughs> Jadi yang namanya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ini sesuatu ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. Lah Ustaz. Kan tawakal Ustaz. Kan tawakal. Nah gue maning salah memahami tawakal. Beda loh antara optimis dengan nekat. Ya, si optimis Ustaz, besok bisa makan. Terus kerjanya optimis. Kerja apa? Optimis. Kerjanya apa? Dodolan cimol, apa cilok. kan kerja. Poe optimis. Bukan. Tawakal yang sebenarnya itu tawakal yang diiringi dengan usaha. Makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang tawakal dalam sebuah hadis yang sering mungkin kita dengar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan hadis ini nyatakan Hasan Sahih oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqo tawakkuli." Kalau seandainya kalian ini benar-benar tawakal kepada Allah, Alias kalau tawakalnya kalian ini temenanan. Berarti anak tawakal sing. Ora temenanan. Ya. Yeah. Kalau kalian ini tawakalnya benar. Berarti ada tawakal yang keliru. Lihat apa tawakal yang benar. Efeknya dulu. Lau annakum tawakkaltum. Lau annakum kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa kalau tawakal kalian kepada Allah itu benar, la ruziqtum kama yurzaqut niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rezeki. Ini efek. Efek dari apa? Tawakal. Efek dari tawakal yang benar, kita akan ditanggung rezekinya sama Allah. Terus Allah, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngasih perumpamaan tawakal yang benar seperti tawakalnya siapa? Burung Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh burung terdukrimasan? Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan apa? Perut kosong. Dan sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang, alias burung itu tidak cuma tinggal di sarangnya. Burung juga mencari nafkah. Ya. Coba sekarang, antara kita sama burung, fasilitas yang kita miliki banyak siapa? Banyak kita. Kita punya motor. Burung punya apa? Sayap. Banter di Motor. Kita punya ijazah S1. Burung punya ijazah apa? Orang duwe. Kita pergi kemana-mana bawa tas rangsel. Burung bawa apa? Apa namanya? Paruhnya saja. Ya. Yeah. Jadi kalau ada S1 nganggur kebangetan. Oh berarti nek e, tamatan SMA nganggur ora apa-apa. <laughs> ya udah kayak gue. Wong burung saja nggak tamat SD bisa mencari duit. Eh, duit. <laughs> mencari apa? <laughs> Makan. Masa jenengan S1, S2, S3 nganggur. Ya. Subhanallah saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Bapak kami Allah Yarham, Muhayyad ketika memberikan motivasi kepada santri-santrinya membuka membuka apa namanya membuka wawasan santri-santrinya karena selama ini kan Diimajikan bahwa belajar di pondok itu madesu masa depan apa suram sehingga ada sebagian orang tua ketika anaknya minta izin kepada bapaknya pengin masuk pondok apa jawabnya Arab mangan apa ya. anak bojomu Arab simpani apa seakan-akan masa depannya suram beliau Sazimi Muhammad sering saya dengar ketika saya masih kecil mengatakan kepada santri-santrinya kalau kalian pulang nanti bingung untuk mencari makan Tuh, terjun ke kali serayu kata beliau. Terjun ke mana? Kali serayu. Bukan bunuh diri. Golet apa? Pasir. Golet pasir. Terhormat daripada minta, minta. Daripada mengandalkan uluran tangan dari orang tua dan mertua. Ya. Wis anak, esi bayang jaluk meng mertua. Ya. Yeah. Sudah kayak gitu mertuanya disuruh jadi babysitter lagi. Yeah. Bekerja. Bekerja di dalam agama kita ini diperintahkan. Dan itu adalah rizki yang paling barokah. Ya. Yeah. Makanya Nabi kita Shallallahu wa Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih berkah yang dimakan oleh anak Adam melebihi berkahnya makanan yang dia dapatkan dari hasil jerih payah tangan sendiri. Terhormat. Mengayuh becak itu terhormat. Macul itu terhormat. Menjadi buruh kulit bangunan terhormat. Jualan cilok keliling terhormat. Yang penting Halal Daripada pakai dasi Tapi korupsi ya. Berarti roli Ustadz, kerja kerjaan kantor Oleh sebenarnya aja korupsi ya. Saya cuma ingin mengadakan perbandingan Bahwa orang itu akan terhormat Ketika dia itu mencari rezeki dengan cara yang halal Yang dicontohkan Diumpamakan oleh Nabi SAW dengan seekor Burung Sudah tapi ada catatan penting, dan ini kita akan tutup kajian kita dengan dua catatan penting, dan ini inti sebenarnya pengajian kita. Ya. Jadi walaupun rizki kita sudah ditanggung oleh Allah, tadi kita sebutkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Beribadah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan bahwa ibadah itu tidak sesempit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Ibadah itu mencakup termasuk apa? Bekerja. Nah, ketika bekerja ini ada catatan penting, catatan yang pertama: kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Ustaz katanya tadi kerja juga ibadah. Betul. Tapi ibadah yang satu ini jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah lain yang lebih pokok dari itu. Apa itu Ustaz ibadah yang pokok? Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 37 sampai 38. Surat apa? An-Nur. Ayat berapa? 37 sampai 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Menyebutkan orang-orang yang benar dalam bekerja. Rijalun. La tulhihim. Tijaratun. Wala bay'un an zikrillah. Orang yang benar dalam bekerja adalah orang-orang. Yang tidak terlalaikan. dengan pekerjaannya entah itu berupa jual beli atau yang lainnya orang ini tidak terlalaikan an dhikrillah. apa itu ingat kepada Allah jadi bekerja tetap ingat Allah maksudnya apa itu Ustaz maksudnya ya bekerja setelah mendapatkan rezeki jangan lupa ini rizki adalah bekal kita untuk menuju jalannya, siapa Allah. Makanya Buya Hamka pernah mengatakan, "Kalau bekerja, niatnya hanya untuk bekerja, kerbau di sawah juga bekerja." Apa kata beliau, bekerja? kalau niatnya hanya untuk bekerja. Kenapa ngode? Ya ngode. Kerbau di sawah juga bekerja. Alias manusia itu lebih mulia daripada kerbau. Dia bekerja itu bukan sekedar untuk bekerja. Dia bekerja untuk mengingat Allah. Dia kumpulkan rezeki itu untuk dijadikan tunggangan dia menghadap kepada Allah. Anzikrillah tidak lalai dari ingat kepada Allah. Yang kedua, wa salati dan menegakkan salat. Kerja ya, kerja. Mangsane salat ya salat. Kalau jenengan ke Mekah, ke Madinah ya. Miken lebih krosak rosak Ya, Mikir rosak Itu sudah langsung apa? Ker -ker -ker Warungnya pada tutup. Terus bagaimana dengan pedagang kaki lima ustad yang nggak punya pintu apa namanya? Pintu besi. Apa yang mereka lakukan? Jarit digelar, tutupi. Ya kalau bahasa sini jarit ya. Nanti jurungan sampai sana, di urana jaritnya Ustadz kain kain open gampang baik maksudnya jadi di sana itu langsung begitu krosok 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 langsung yang jualan macam-macam yang jualan baju yang jualan uh, macam-macam lah orang pinggir di dekat masjid itu pada jualan macam-macam buah apa Gelak, langsung terpal itu ditutup sudah mangkat sholat ora hilang ustad ora nek nang Indonesia kepriye Bis di gembok, digembok kepese dijebol tidak lalai mereka dari so sholat. Yeah. Ini yang ke kedua. Wa ita zakati dan kerja mereka tidak melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Yeah. Saatnya dikeluarkan dikeluarkan. Toh juga Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan gak banyak-banyak kok. Cuma berapa? dua setengah persen. Kalau kita punya duit 100 juta yang dikeluarkan cuma berapa? Dua setengah juta, nggak banyak kan? Masih sisa berapa? 97 setengah juta. Allah nggak nyuruh kita untuk mengeluarkan 97 setengah persen, tapi yang disuruh dikeluarkan cuma dua setengah persen. Termasuk juga yang punya peternakan, Kambing itu berapa puluh baru dikeluarkan. Ya. Zakatnya. Sapi juga sama. Enggak kok kemudian kambing, manak loro, kudu disakati, siji ya gari siji Enggak. Kambing itu sampai puluhan baru dikeluarkan. Zakatnya. Enggak banyak yang Allah minta dari kita. Ya. Zakat pertanian juga dibedakan antara yang air hujan, yang pengairannya dari air hujan dengan yang pengairannya pakai kalau sekarang pakai diesel ya, yang mengeluarkan biaya dibedakan sama Allah subhanahu wa ta'ala lebih sedikit yang mana? lebih sedikit yang mengeluarkan biaya mereka bekerja tapi tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala waktunya sholat-sholat waktunya zakat-zakat saya lupa sudah berapa kali cerita tapi nggak apa-apa lah ini salah satu cerita favorit saya karena cerita ini kejadian di zaman sekarang jadi bukan kejadian di zaman Nabi SAW mungkin kalau saya cerita tentang kejadian di zaman Nabi SAW mungkin akan mengatakan Ustaz zamannya wis wis beda padahal itu alasan yang nggak bisa diterima yeah. tapi ya wis orang apa-apa lah Tergawakan cerita di zaman kita ini ada seorang seorang bukan milioner, triliuner di Arab Saudi. Pemilik bank syariah yang setahu saya syariah beneran di sana. Salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Bahkan mungkin di dunia. Dia punya kekayaan sekian triliun dolar. Bukan sekian triliun Rupiah atau real sekian triliun dolar. Zakatnya punya pos-pos, ada zakat khusus untuk mahasiswa, ada zakat khusus untuk orang miskin, ada zakat khusus untuk orang-orang yang belum berhaji, ada zakat khusus untuk bangunkan rumah orang yang nggak punya rumah. Ada zakat khusus untuk anak yatim, ada zakat khusus masing-masing pos ini, satu posnya yang untuk mahasiswa dalam setahun bisa sekian M, itu baru satu pos, belum pos-pos yang lain, akan tetapi subhanallah, orang kaya ini, seberapa jam sebelum azan, selalu menghentikan seluruh aktivitasnya. Seberapa jam sebelum azan? Padahal wong kaya gue sibuk kayak Kayak ngapa gitu loh. Dan yang ajaibnya, seberapa jam pergi ke masjid itu bukan hanya pergi sendiri, tapi untuk menuntun bapaknya yang sudah lanjut usia. Dia ke masjid sambil nuntun bapaknya. Karena bapaknya tidak mau diantar kecuali oleh anaknya ini. Pada suatu hari, anaknya ini sedang terlibat transaksi dengan rekan bisnisnya dengan nominal sekian miliar. Dengan nominal transaksi sekian, miliar. Karena asyik ngobrol, lupa nggak ngeliat jam. Ternyata sudah kurang lebih dari seberapa jam menjelang zuhur. Bapaknya tahu anaknya sedang sibuk, maka dia nggak mau ganggu anaknya. Akhirnya dia pelan-pelan buka pintu, Kemudian dia berjalan dengan tongkatnya sambil pelan-pelan gitu. Ternyata suara itu terdengar oleh anaknya. Dan dia nengok ternyata bapaknya sudah jalan. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia tinggalkan transaksi mm tadi. Loncat lari. Gak pakai sendal. Langsung dia buru-buru menggandeng tangan bapaknya ke masjid transaksi M-Eman. Em Ditinggal supaya bisa nuntun bapaknya pergi ke masjid. Ini loh manusia-manusia yang tidak terlalaikan dari apa? Dari mengingat Allah, dari sholat, dari zakat. Ini kisah bukan kisah di zaman Nabi, ini kisah nyata di zaman kita ini. Makanya jangan sampai kita bekerja melupakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jenengan usianya bagaimana jenengan punya warung. Dari pagi gak ada yang beli. Begitu mau azan, tekas si tuku wong lima beri Priwe jajar. Mana? Tanggung? Engko disit? Disitulah ujiannya. Justru disitulah ujiannya. Seperti sebagian orang yang punya toko ketika di kenapa kok kalau waktunya asar nggak ke masjid? Justru itu lagi rame-ramenya. Lu kan bisa diwakilkan. Yang nggak tahu harga yang lainnya. Ya tinggal dikasih label. Ya nanti kan dia nggak tahu gimana apa namanya. Uh, Tawar menawarnya sudah dikasih label tapi kan kita tahu antara harga asli dengan yang di label itu beda yang tahu kita Di ya dijenengani alas ya amba apa maning alasan ya. ada saja alasannya seakan-akan kalau misalnya bukan anda yang melayani itu terus jadi berkurang pelanggannya pergi. Pergi ora papa. ya orang apa-apa. Masalahnya ini ada yang lebih penting. Dibandingkan sekedar Anda melayani transaksi orang. Yang datang ke toko Anda. Ustaz kayak gitu bisa disiasati. Siasati ke pribadi. Ya mungkin gimana Ustaz gantian apa. Sama istri saya. Atau sama karyawan yang lain. Ya kalau memang gak ada cara lain kecuali itu lebih ringan, ya. Akan tetapi ya apa salahnya sih nutup sholat berapa menit toh? Berapa menit? Sepuluh, sudah teman. <laughs> Seberapa jam Oh, jalan ke masjid, kopiya, pak dia, zikir. Seberapa jam? Tutup sebentar, kasih tulisan. Mohon maaf, pelayanan kami hentikan sejenak. Waktu sholat telah tiba. Itu kan jenengan juga sekaligus dakwah, ya, yeah. kepada masyarakat. Dan saya tahu pernah diceritain sama salah satu Ustaz, Ustaz Ahmad Zainuddin kalau nggak salah cerita tentang SPBU, ketika waktunya sholat tutup. Subhanallah. Waktunya sholat tutup SPBU. Dikasih tulisan, Mohon maaf kami sedang sholat lu rugi tambah rame orang percaya jajal <tuh> cerita itu cerita SPBU di Kalimantan atau apa saya lupa ya yeah. semakin rame justru mereka itu pada tertarik itulah anu SBBU nya di sana saja anu pada sholat kira-kira jujur orangnya Ya. Kemudian juga sekalian sholat di situ, ya. habis sholat baru beli bensin, Subhanallah. Kita ini ditanggung rizkinya sama Allah, syaratnya taat dan patuh sama Allah. Ya. Ini catatan yang per pertama, apa? Kerja jangan sampai melalaikan dari ibadah pokok. Tadi ayat An-Nur ayat 37. Ayat 38 Allah melanjutkan li yajziyahumullahu ahsana ma'amilu amilu min fadli Orang-orang yang memenuhi syarat tadi yaitu pekerjaannya tidak melalaikan mereka dari ibadah kepadaku pada Allah maka Allah akan beri ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dan Allah akan tambah karunianya. Kurang apa? Tadi bukti nyata. Tadi yang saya ceritakan bukti nyata. Orang punya SPBU, malah tambah rame. Orang tadi triliuner tadi, malah tambah rezekinya semakin, bisnya semakin kemana-mana. Itu bukti nyata. Adapun janji teorinya ini yang saya bacakan. Wa yazidahum min Dan Allah akan tambah karunianya. Wallahu yarzuqu man yasha'u hisab. Dan Allah akan memberi rizki kepada siapapun tanpa batas. Allahu Akbar. Kurang apa lagi? Ya. Allah akan ngasih rezeki tanpa batas. Kalau manusia ngasih kepada karyawannya itu pakai batas itu hitung hitungan Mlebune pira, metune pira. Ini Allah Subhanahu wa taala ngasih tanpa batas, tapi ingat buat siapa? Lihat yang ayat tadi, ayat yang 37 yang tidak lalai dari apa? Sholat, ingat Allah, zakat, dan seterusnya. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Bekerja, jangan melanggar aturan Allah. Apa? Bekerja, jangan melanggar aturan Allah. Jadi gak cukup hanya bekerjanya, jangan melalaikan. Tapi jenis pekerjaannya, jangan melanggar aturan Allah. Kenapa, Ustaz? Karena rizki itu yang ngasih Allah. Kita pengen rizki, ikuti aturan yang ngasih. Sungguh aneh sebagian orang pengen dapat rizki dari Allah, tapi melanggar aturannya Allah. Itu kalau boleh di rumah makan, seperti karyawan, bekerja di perusahaan, pengen gajinya besar, tapi sering melanggar aturan perusahaan. Kon melambung jam itu, melambung jam sangat kon balik jam loro, bali jam siji. Kon kerja malah maca koran. Giliran gajian pengennya akeh. Aneh bin ajaib. Kita pengen rizkinya Allah, ikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, <coughs> dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna ahadam lan yakhruja dunya hatta yastaqbil rizqahu." Kalian itu tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali setelah kalian mendapatkan jatah rizki kalian secara sempurna. Jadi kalau misalnya kita dijatah sama Allah rizkinya selama 60 tahun itu seta, sebulan sejuta, rolas juta, satu tahun rolas ping, 60 berapa? Berapa? 720 juta. Kalau memang kita dijatah sama Allah selama hidup mulai dari lahir sampai mati 720 juta, kok kita baru dapat 729 juta 999.000 900 perak? kurang birak satu perak ora bakal mati. Soal jemetin betin ini, ini nyeneng nyenengi. Kita itu gak akan mati kecuali rizki kita itu kita dapetin semuanya. Gak ada rizki yang disembunyikan sama Allah, gak ada. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai para manusia dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Cara yang benar, sing halal. Tapi kan kadang-kadang kalau kita cari rezeki yang halal kadang-kadang seret suwe ini pesannya Nabi kelanjutannya. Fa inistabata ahadum minkum rizkahu. Kalau suatu saat kalian merasa rizki kalian sulit, seret, angel, sedikit macet. Fala yatulubhu bimaksiyatillah. Jangan sekali-kali dia mencari rizki dengan cara-cara yang melanggar aturannya Allah. Contohnya Pak Ustadz, proyek melu lelang, urata oh, woleh, dalam kancane, oh jebule ngamplopi. Loh, nak orang ngamplopi yang ke kepriwe. Nah ini, ujiannya di sini nih. Kalau kalian merasa rizki kalian lagi seret, macet, angel, jangan berusaha sekali-kali kalian mencari rizkinya Allah dengan perbuatan yang melanggar aturannya Allah. Kenapa? Fa inna la yunalu fadluhu karena karunia Allah tidak akan didapatkan dengan melanggar aturannya Allah. Karunia Allah tidak akan didapatkan dengan melanggar aturannya Allah. Terakhir saya tutup pengajian ini. Ustadz. Buktinya banyak orang langgar tapi rezekinya akeh dan lancar. Betul? betul. Korupsi bisa tuku mobil, tuku motor, tuku umah. Lenyong kawit mien kerja korupsi, umahnya isi kontrak. Motornya isi motor Yamaha tahun bira? 75 toko toko, toko, toko. Saya kan sudah berusaha lurus Ustadz. Sedangkan dia korupsi duitnya banyak. Iya. Yeah. Kemudian istrinya beli ini, beli itu dengan riba. Saya berusaha untuk enggak pakai riba-ribaan Ustaz. Tapi istri saya kelambinnya kawit main kue. baik. Loh kayak tangga aku Ustaz, kelambinnya sabun dinanyar. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mencermati akhir hadis tadi, kita akan tahu jawabannya. Apa? Inna allaha la yunalu bima bimaksiyatih karunia Allah tidak akan didapatkan dengan melanggar aturan Allah. Karunia Allah. Berarti yang didapatkan oleh para koruptor. Para pegiat riba. Kemudian para penyuap. Itu yang mereka dapatkan apa? Malapetaka. Bukan karunianya Allah. Anda dapatkan uang tadi dengan cara haram, berarti Anda bukan sedang mendapatkan karunia dari Allah, Anda sedang ditimpa malapetaka dari Allah. Buktinya apa Ustaz? Buktinya hati ini orang tenang. Dipangan marahan marahkan penyakit. Ya. Tuku sofa, gede banget, larang, impor, kang Amerika. Orang bisa tahun jagung nengkono, Saben dina terus. Tuku TV gede so. Ini apa namanya nih? Apa gitu nih? Background. Home theater. Orang bisa nonton terus. Saben dina matanya beleken. Anak-anaknya sulit diatur. Angele Dari sekolah keluar sekolah lain. Sekolah keluar sekolah lain. Terjerat narkoba, obat-obatan terlarang. Orang sadar. Ya. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan rizki yang haram itu apa? Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 100. Qul, la khabithu wa walau a'jabaka khabith. Katakanlah wahai Muhammad. Tidak akan sama antara yang khabith, antara yang jelek, yang buruk, yang menjijikan dengan sesuatu yang baik tidak sama. Walau ajabat, walau ajabaka kasratul khabith, walaupun yang jelek itu banyak. Dan kalian kagum dengan yang jelek itu. Tidak akan sama. Allah umpamakan dengan khabith. Khabith itu sesuatu yang menjijikan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Di akhirat, Allah ancam orang-orang yang makan rizki yang haram, dengan api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dan hadis ini nyatakan sahih isnatnya oleh beliau. لا يدخل jannata lahmun من suhtin abada. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. An-naru Tempat yang paling cocok adalah neraka. tiga jenengan. Ngasih makan bayi jenengan. Dari sesuatu yang haram, kemudian bayi itu masuk neraka. Tega. Ya. Itulah kira-kira orang-orang yang ngasih makan anak istrinya barang haram, sama saja punya anak bayi yang lucu-lucunya dibakar di api neraka. Subhanallah. Ya. Maka saya tutup. Istri yang berbakti, yang baik adalah istri yang mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, carilah nafkah, bekerjalah yang baik bawalah rizki yang halal walaupun sedikit tidak apa-apa kami kuat untuk lapar kami kuat untuk menahan penderitaan tapi kami tidak kuat untuk dibakar di api neraka wah itu masya allah kayak gitu jenengan istrinya ya masya allah wallahu taala ala alam. semoga bermanfaat ada pertanyaan silahkan masih ada waktu sampai sampai berapa saat setengah dua belas. Oke, monggo silakan. Masih ada seberapa jam? Ada yang bertanya silakan. Ustadz, bagaimana dengan harta yang hasil dari mendapatkan pekerjaan dengan KKN, walaupun sudah melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab setelah diterima? Sebagian ulama mengatakan, ketika dia daftar, dia ini punya Kapabilitas untuk diterima atau tidak, alias dia itu punya memenuhi syarat atau tidak, memenuhi kriteria atau tidak. Kalau seandainya dia tidak memenuhi kriteria, kemudian dengan suap dia jadi masuk dan akan menendang orang lain yang punya kriteria maka yang seperti ini kata para ulama penghasilannya tidak halal. Penghasilannya tidak halal. Akan tetapi seandainya dia memenuhi kriteria akan tetapi dari pihak yang menyeleksi itu memang sukanya mainan seperti itu maka mudah-mudahan rezeki yang dia dapatkan sekarang mudah-mudahan tidak haram, tapi hendaklah Anda banyak-banyak bersodakah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kalau kita sebagai suami sudah sering mencoba menyenangkan istri, misalnya nawari istri mau dibelikan makanan enak, tapi istri justru yang agak perhitungan masalah pengeluaran. Itu bagaimana, ustadz? Misalnya, jangan beli ini, Mas, mahal. Wah bagus itu <laughs> Ya berarti istrinya pengertian <laughs> Ya swa, Ya sekali-kali lah Ya sekali-kali Belikan ya Jadi Ya istri kita juga butuh gizi ya Apalagi istri sedang hamil Ya Ya kasihlah makanan yang bergizi Jangan sampai istri kita itu mati Karena kekurangan gizi Ya tapi kalau istrinya kayak gitu, masya Allah bagus. Ustadz, kalau bekerja sampai mengakibatkan jarang mengikuti majelis taklim, apakah itu salah satu melalaikan ibadah dengan alasan bekerja juga ibadah? Iya, itu salah satu bentuk lalai ibadah. Jadi ketika rajin ngaji, eh maaf, rajin bekerja terus, jadi jarang ngaji. Itu salah satu bentuk lalai dari beribadah. Anda akan mengatakan, wah, bekerja juga ibadah. Iya. Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau bekerja tidak pakai ilmu, nanti nggak jadi ibadah, nanti jadi dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat pengumuman tidak boleh ada orang jualan di pasar kalau nggak ngaji. Jadi orang yang jualan di pasar syaratnya harus sudah ngaji. Maksudnya tahu ilmu jual beli yang benar yang sesuai dengan agama. Nah sekarang kalau misalnya Anda bekerja dengan alasan ibadah tapi nggak pernah ngaji, Anda nggak tahu mana halal mana haram. Pengennya ibadah malah jadinya melakukan perbuatan do dosa. Ustadz orang berdagang hingga ba'da maghrib hukumnya makruh. Bagaimana dalilnya? Berarti nggak sholat. Kalau nggak sholat bukan makruh, haram. Ya. Yeah. Kalau berdagang sampai malam pun tidak apa-apa. Yang penting waktunya sholat. Sholat. Yang penting waktunya sholat, sholat. Bagaimana hukumnya pertemanan dengan non-muslim? Suatu ketika diajak makan-makan, apakah makanan tersebut haram? Dan apakah ketika makanan tersebut dimakan menimbulkan suatu daging dalam tubuh yang tidak diterima oleh Allah? Bagaimana solusinya? Loh, apakah non-muslim itu pekerjaannya selalu haram? Banyak non-muslim yang pekerjaannya halal, apa? dagang. Banyak enggak kan musim dagang? Banyak. Kecuali kalau makanannya haram. Ya, misalnya disuguhi daging babi. Itu ya enggak boleh dimakan. Ya. Jadi dilihat pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya ternyata haram. Maka dalam rangka untuk menghindari syubhat Untuk kehati-hatian. Maka lebih baik Anda menolak dengan halus. Kalau memang jenis pekerjaannya tidak halal. Sebaiknya kalau mau sedekah dan infak berapa persen dari penghasilan kita. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika ada orang yang bertanya. Yungfikun kulil afu. Mereka bertanya kepada muwahi Muhammad tentang bagaimana cara infak. Seberapa kadarnya. Maka Allah menjawab. Kulil afu. Sesuai dengan apa yang mudah buat kalian yang enak buat kalian. Terserah. Kalau infak itu terserah. Kalau zakat baru ada apa? Ada batasannya batas dua setengah persen. Di antara teman-teman Ustadz, di antara teman-teman anak saya, di antara teman-temannya nilai ujian anak saya tidak sebagus teman-teman. Karena teman-temannya sering nyontek, mendapat contekan HP. Saya menasihati ke anak saya lebih baik jujur dan nilai apa adanya daripada nilai jujur, tapi dari hasil yang tidak, eh, tapi daripada nilai bagus, tapi dari hasil yang tidak jujur. Bagaimana memberikan nasihat kepada anak? Ya seperti itu sudah benar. Sampaikan kepada anak bahwa nilai yang ada di dunia sekarang ini sama sekali tidak akan membantu kita nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya nilai rapot semuanya sembilan, tapi hasil nyontek, itu nanti nggak bisa jawab ujian di kuburan. Padahal ujian di kuburan cuma apa? Cuma tiga pertanyaan. Siapa robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Gampang? Gampang sekarang kalau ditanyakan bisa. Akan tetapi orang bisa lancar menjawab pertanyaan di kuburan ketika dia menjalani aturan agama saat hidup dengan baik. Salah satunya jujur. Salah satunya jujur. Apa yang sebaiknya dilakukan apabila pekerjaan kita penuh dengan riba? Padahal hasil pekerjaannya gajinya besar, dia bisa mudah membantu orang banyak, masjid dan lain-lain. Nah, ini subhat ini. Ustaz kita kan kalau kerja riba duitnya banyak, dengan duit banyak itu kita bisa infak kemana-mana. Saya kasih contoh, kisah nyata. Ada seorang ketahuan nyuri. Ketahuan apa? Nyuri. Dipanggil oleh seorang ulama. Kamu kenapa nyuri? Saya ikhlas nyuri lillahi ta'ala <laughs> ini kan ajib ya kok bisa kamu nyurinya ikhlas iya karena saya nyuri ini setelah saya dapat ini saya infakkan kan mirip kayak riba sama-sama haram deh. saya dapat nyuri untuk saya infakkan kepada orang bukankah orang nyuri dosanya satu sedangkan infak minimal pahalanya berapa 10 bahkan bisa sampai berapa 700. Berarti kan saya untung. Dosanya cuma berapa? Satu, pahalanya 10 bisa sampai 700. ya pinter apa orang? Keblinger gue jenengan, udah pinter. Apa kata ulama tadi? Bulan. Inna allaha tayyibun layak baru illa tayyiba. Allah itu maha baik tidak menerima kecuali yang baik. Anda itu ketika nyuri, Anda sudah jelas dapat do dosa. Kemudian Anda infak dengan hasil curian itu sudah jelas amalan Anda nggak diterima. Karena amalan yang diterima adalah amalan yang bersumber dari sesuatu yang baik, yang halal. Dari mana kamu akan dapat untung 10 dikurangi 1, 700 dikurangi 1. Itu kalau diterima. Ini aslan gak diterima. Aslinya gak diterima. Gimana? Dosanya sudah jelas, amalnya gak diterima. Ya. Jadi, yang benar Anda tinggalkan itu pekerjaan. Anda tinggalkan itu pekerjaan. Infak, kemudian bantu orang, masjid, hukumnya sunnah. Sedangkan Anda melakukan sesuatu yang haram. Tidak bisa untuk melakukan sunnah, sarananya sesuatu yang haram. Ustaz, kalau ada seorang janda yang secara ekonomi kurang mampu, apakah saudara laki-lakinya dan orang tua laki-laki wajib membantu secara ekonomi dan apakah ada batasan waktunya? Wajib. Ya, bantulah. ya Bantu. Itu adalah bagian dari apa? kepedulian sosial. Makanya di dalam hadis banyak motivasi untuk membantu para janda. Ya, untuk membantu para janda. Terutama janda yang kurang mampu, ya, terutama janda yang kurang mampu. Bagaimana dengan rezeki seorang guru atau PNS yang pendapatannya sudah pasti jumlahnya setiap bulan? Kenapa? Siapa bilang pasti? Seringkali orang-orang tinggal ngambil ternyata atau sudah ngambil kemudian tercuri sama orang ya. Atau di tengah jalan ada yang jatuh duitnya atau dirampok ya. Pasti di sini maksudnya dijamin oleh Allah rezekinya berapapun yang Allah takdirkan. Tapi kita memastikan saya besok pasti punya uang segini. Itu sulit. Yeah. Saya nggak tahu ini arahnya kemana nih. Kalau sekedar cerita, ya alhamdulillah. Ustaz minta nasihatnya Tem untuk teman saya yang katanya sudah sekitar tiga bulan ini suaminya sudah tidak bekerja mencari nafkah. Teman saya sudah berusaha menasehati, tetapi suaminya menjawab kalau Allah akan memberi rezeki tanpa harus meminta. Setiap pagi sampai siang suaminya tidur, kalau malam hari hanya berzikir. Mohon nasihatnya, apa yang harus teman saya lakukan? Yang harus teman jenengan lakukan, terus menasihati suaminya dan meluruskan pemahaman yang tadi. Atau kalau bisa jenengan, carikan rekamannya ini, suruh dengerin suami. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Bagaimana hukumnya kalau uang tabungan dalam dasawisma dipinjamkan? tapi memakai jasa 10%, tapi jasanya dibagikan kembali ke anggota karena itu permintaan dari anggota. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Tidak boleh. Itulah riba. Itulah riba. Anggotanya minta, terus kenapa? Ya, kalau anggotanya minta kenapa? Dikasih pengertian. Itulah salah satu yang membuat rezeki kita itu tidak barokah. Karena kemasukan sesuatu yang namanya riba. Ya. Riba itu haram walaupun satu persen. Walaupun 0,0000000001 persen. Haram. Ya, tidak boleh riba. Terus bagaimana Ustaz? Supaya tabungan itu bisa berkembang. Dibuat perjanjian, uang tersebut dibikin usaha. Ya, dibikin usaha. Yang keuntungannya nanti sudah ada perjanjian akan dibagikan sekian persen. Dan kalau usaha itu adalah milik, kalau modal usaha itu adalah milik orang banyak, ya, maka dicarilah usaha yang kira-kira peluang untuk gagalnya itu kecil. Ya. Karena kalau misalnya usaha yang spekulasinya terlalu tinggi, ini miliknya orang banyak ya. Ustaz kalau misalnya ada seorang anggota minjem duit kemudian dia berikan e, lebihan tanpa ditetapkan itu bagaimana Ustaz? Sebagai ucapan terima kasih. Misalnya dia minjem 100 ribu kemudian dia kembalikan tanpa ada perjanjian sebelumnya dikembalikan misalnya 120 ribu misalnya Ustaz tanpa ada perjanjian sebelumnya itu boleh atau tidak? Kalau betul-betul nggak -betul ada perjanjian sebelumnya dan itu tidak diharuskan, tidak diharuskan, ya ngono sing Arab sing ora ya ora papa, yang mampunya membalikan 100 ya ndak apa, apa. Kalau seperti itu mudah-mudahan tidak apa apa. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika dari awal sudah ada apa perjanjian ki anaknya semene, ya ki modalnya semene itu nggak boleh, itulah riba. Dan amat disayangkan di lingkungan kita masih banyak orang yang memakai cara seperti itu. Tidak ada dosa yang Allah mengumumkan perang kepada perakunya kecuali riba. Fa'adhanu biharbim min wa Umumkan perang dari Allah. Subhanallah. Kok perang sama siapa? Allah. Ya jelas? Kalah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hapuskan keberkahan riba dan Allah akan berkahi sedekah. Gak ada barokahnya, tidak ada barokahnya. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari hal-hal yang bersifat riba dan hal-hal yang haram. Alhamdulillah banyak teman-teman kita dari KPMI dan juga dari apa namanya? Bar, Banyumas Anti riba. Itu bar, bar tempat go. Kayak itu. Bar. Banyumas anti riba. Alhamdulillah teman